Kongsi peranan guru dalam menggalakkan pelajarnya untuk teroka minat dan mengembangkan bakat serta kreativiti masing-masing. Muhammad Iskandar Syamsul Azhar bercita-cita menjadi pereka permainan video. Pelajar tingkatan 4 dari SMK Dato' Abdul Samad Port Dickson menyifatkan pelibatannya dalam program F1 in School sebagai platform untuk menggilap bakatnya dalam bidang reka cipta dan animasi. Iskandar kini sibuk membuat persiapan kerana dia dan 8 kawannya bakal mewakili sekolah untuk berentap di peringkat Zon Selatan dalam reka cipta, menghasilkan serta berlumba kereta mini Formula 1 yang diperbuat daripada kayu balsa. Rasa excited bila nak masuk pertandingan nanti. Gementar tu memang ada lah sikit, tapi memang seronok lah kita buat semua kerja-kerja bersama kawan ni. Sampai malam kita buat, berborak semua, boleh berbincang idea, cari idea bersama. Iskandar tidak punya banyak pengalaman, namun gurunya banyak membantu dalam memberikan tips berguna menjelang pertandingan nanti. Cikgu dia sungguh seronok sebab dia tidak memaksa kita. Dia bagi kita idea yang unik. Macam contohnya dia bagi idea untuk melicinkan kereta tu dengan cara lain. Nak kurangkan volume kereta kita untuk supaya tidak berat sangat tu pun ada cara dia sendiri dia bagi. Bagi Arif Syazwan Samsul, menyertai pertandingan itu meningkatkan kemahiran dan kreativitinya. So mesin dia tu, dia kita boleh faham dia punya kod-kod semua nak buat jalan kerja semua. Lepas tu boleh tengok kalau ada apa-apa berlaku kat mesin ni, boleh kita boleh baiki lah. Dia ajar pasal cara nak buat kereta, dia punya kod-kod semua tu. Dia ambil masa sikit, kalau kita faham, kita boleh buat, dia senang lah. Bagi guru pembimbing program F1 in School, Zakaria Iman Kardi, penting untuknya untuk sentiasa mengekalkan minat pelajar. Kalau dia berminat, kita pun berminat. Kita kena tunjuk lebih daripada mereka. So kita dedahkan dengan pelbagai benda-benda yang di luar jangkaan dia. Pendedahan, hantar dia orang khusus sana, khusus sini. Umpamanya adakan sidang macam ni. Sebenarnya menari minat dia orang. Sebenarnya mereka ni zero, tak ada apa. Tak ada apa. Memang tak ada apa-apa pengetahuan tentang F1. Lama-kelamaan, bila minat tertimbul, kita jaga dia, kita pupuk dia. Ya? Dengan kerjasama cikgu-cikgu, kawan-kawan, jaga mereka. Weekend, tak balik, tidur di sekolah, bermalam. Akhirnya, mereka dapatlah bersedia. Baginya, masa diluangkan bersama pelajar-pelajar ini amat berbaloi kerana sekiranya mereka berjaya, ia satu kepuasan. Dari segi jangka panjang, kita nampak dia membazirkan masa. Sebab kita abaikan tugas yang sepatutnya di rumah. Tapi dari segi tanggungjawab dan peranan, akhirnya kita akan rasa dia ini terpaksa dilakukan secara tak rela, akhirnya jadi suka rela. Berbaloilah kesemulannya. Apabila kita mendapat satu impak. Syamsul Johari, Esra Awani. 1, 2, 3. Mesti buat baik.